Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak lodeh. Lodeh tahu ya guys ya. Lodeh tahu setengah matang ya. Sama buncis, sama daging sapi ya. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya. Bumbu-bumbunya. Nah, ini guys ya. Nah, ini tahunya dipotong kotak-kotak ya. Nanti digoreng setengah matang ya guys ya, tahu mentah ini. Nanti digoreng sebentar setengah matang. Diiris kotak-kotak. Nah, ini daging sapinya ya guys ya. Udah aku rebus tadi sebentar. Ada koyor-koyornya dikit ya. Nanti biar empuk. Nah, ini santannya secukupnya ya, santan satu bungkus ini tadi guys. Nah, ini cabai hijau sama cabai merah ya, nanti digoreng sebentar ya, nanti digoreng sebentar, nanti dituangkan yang belakang yang udah siap sayurnya ya guys ya. Nah, ini buncisnya guys, buncis udah aku cuci, sudah aku iris-iris ya, diiris serong guys ya, secukupnya. Ini guys. Nah, ini bumbu-bumbunya ya guys ya, nanti ini di blender guys. Miri 3 butir ya, bawang 5 butir, brambang merah 6 butir secukupnya ya guys ya, sama ketumbar sedikit ya. Nah, lengkuas dikeprek sama kunyit sedikit secukupnya ya, sesuka selera Anda. Nah, ini cabai rawit nanti di blender sekalian ya guys ya. Nah, ini cabai merah di blender sekalian nanti. Daun salam 3 lembar ya guys ya, 3 lembar nanti dituangkan. Nah, ini kaldu sapi ya guys ya, Royco ya, kaldu sapi secukupnya, sesuka selera dikasih ya, boleh nggak dikasih ya, boleh, tersuka sesuka selera Anda ya. Nah, ini gula pasir secukupnya ya, gula pasir, garam secukupnya, sama lada bubuk ya secukupnya ya guys ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Bentar aku blender semua bumbu-bumbunya ya guys ya. Nah, ini sama tahunya digoreng sebentar ya, setengah matang nanti. Ini guys. Ya udah guys ya, mau aku goreng bumbunya sama blender bumbunya ya. Yuk, jom. Nah guys, sekarang mau panasin teflonnya dulu ya guys ya. Mau goreng tahu dulu sebentar ya. Goreng tahu. Tuangkan sedikit minyak secukupnya goreng tahu guys. Tahu setengah matang ya. Nah, maaf ya, agak berisik dikit, mau buka mesin penghisap minyak sama biar nggak berbau ya.
sekarang. Sekarang goreng cabenya dulu ya. Goreng cabai. Kalian paham.
biar cepat kuenya. Yang digoreng tadi ya. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Lodeh tahu, tahu setengah matang sama buncis sama daging sapi. Nah ini guys, udah siap dihidangkan. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Dan saya berterima kasih kalau sudah menonton videoku. Sekali berterima kasih ya. Semoga masakan-masakanku bermanfaat buat kalian ya. Nah ini guys, bumbunya simpel, yang penting rasanya wow, mantap. Nah ini guys, siap dihidangkan guys.
Nah, ini guys. Sudah siap dihidangkan ya lodehnya ya. Lodeh tahu setengah matang sama buncis sama daging sapi ya guys ya. Nah, ini. Bumbunya simpel, yang penting rasanya ya guys ya.